Sekarang kita lagi di Malino, di rumahnya orang tua. Itu dia si bocil. Kita mau pergi pergi melihat dulu kebun cengkeh. Di belakang rumah ada kebun cengkeh. Kita mau lihat dulu. Hai, kambingnya sudah tidak ada di kandangnya, man. Kayaknya sudah dikurban deh, guys. Kita lihat dulu kebun cengkeh ini. Wow, banyak pohon jambu, guys. Ada buahnya banyak sekali. Tua mi kayaknya ini. Banyak tua. Ah, itu dia pohon cengkehnya. Mau mi berbuah kayaknya. Tuh. Ah, ini kandang sapi. Kandang kambing ternyata. Ada dua ekor. Bisa-bisa dia. Ih, mau ke mana? Takut si bocil. Ah, kebun cengkehnya nih sementara ini. Woi, mantap. Ada sekitar 50 pohon. Ah, ini lagi ada kandang sapi, guys. Woi, sapinya besar sekali. Menakutkan. Ini dia. Wah, ini yang besar ini harga 20 juta ini. Wah, ini ya sekitar 17. Kita lewat dulu, guys. Takut dia mengamuk. Wah, ini besar sekali. Menakutkan. Wow. Wah, besarnya ini. Wah. Ini sapi kita, guys, di kampung. Baik. Kita lihat kebun cengkeh dulu. Ini rumputnya. Ini baru diambil rumput. Nah, ini semua kebun cengkehnya. Tapi belum berbuah. Sekitar bulan 4. Baru berbuah. Padahal cengkeh sementara ini mahal. Tapi tidak berbuah cengkehnya. Ini kurang lebih 5 tahun ini, jalan 6 tahun pohon cengkeh luas. Di sela-selanya ini ada tanaman porang, ada tanaman kopi. Tapi yang lebih diutamakan ini tanaman cengkeh, karena buah cengkeh itu mahal, guys. Luar biasa. Ya, kurang lebih 40 pohon lain. Dari ujung sana ke sini kurang lebih 150 meter. Untuk lebarnya ini dari sini ke sini itu kurang lebih 30 meter. Jadi ya ukuran tanahnya kurang lebih 30 kali 150 meter. Untuk jarak penanaman cengkeh dari sini ke sini kurang lebih 7 meter lah. 7 meter. Dari sini ke sini kurang lebih juga 7 meter. Luar biasa. Ini ada kopi arabika ini di sela-sela pohon cengkeh. Ah, ini juga. Ini sementara berbuah ini. Ini jenisnya kopi arabika. Ah.
Di sela-sela pohon cengkeh juga ada ini rumput ya untuk makanan sapi. Jadi seperti itu ya bosku. Banyak sekali ini rumputnya di sela-sela tanaman cengkeh untuk makanan sapi. Seperti yang teman-teman lihat tadi, sapinya besar sekali. Ada kambing juga. Ah, mantap. Wah, ini rumputnya nih yang lebar. Rumput lebar daunnya. Ah, ini yang tanaman porang. Ini dikatakan tanaman busuk tapi berbau emas. Kita lihat ada apa saja di sana. Ada juga tanaman labu siam. Kita lewat lagi di kandang sapi yang besar, menakutkan. Kita coba kasih rumput dulu. Selahap apa dia makan? Ini rumputnya. Oh, besar sekali ini kawan. Ada mungkin sekitar ya 200-an kilo ini. Mungkin dia suka ini yang besar. Keren. Ayo, guys. Dimakan. Besar sekali. Kita lanjut. Ini dia kandang kambingnya. Ini tanaman pisangnya. Lebat-lebat. Tapi belum berbuah ini saya lihat. Oh, itu bunyi kambing. Nah, ini namanya labu siam. Wah, merambat-merambat. Jadi bikin sayur. Ah, ini banyak sekali buahnya nih. Oh, kita lewat di bawahnya nih. Ah, banyak sekali buahnya, tergantung. Ada yang jatuh ini bisa dibuat bibit. Itu lagi tergantung. Kita ambil dulu ini bibitnya, bisa dibawa tanam di kita mau tanam ini. Nah, ini banyak tergantung. Lewat mana kita ini? Lewat di sela-sela. Ini ada juga durian musangking ini. Sudah keluar tunas-tunasnya. Wah, ini daunnya enak sekali dibikin sayur ini. Sayur dalam siang. Ada tanaman jambu juga, guys. Banyak sekali buahnya. Ini sudah masak ini. Luar biasa. Besar-besar. Kita mau petik dulu. Oh, tuh sudah merah-merah. Besar. Oh, ini musangking juga. Ternyata ada juga pohon durian. Saya lagi besar satu.
Tuh. Oh guys. Oh, besar sekali. Oh, mantap. Ini enaknya di kampung. Banyak buah-buahan. Cari lagi. Banyak sekali. Oh, ini tersembunyi nih besar. Wah. Ah, panen. Mantap. Lagi. Wow, keren. Oi. Mantap. Kita mau makan dulu jambunya. Ini labu siamnya mau dibawa pulang. Oke bosku, sekian dulu video kita di kebun cengkeh. Ini di kampung halaman Malino, Kota Bunga. Mudah-mudahan pohon cengkehnya nanti banyak buahnya sehingga panennya bagus. Ini banyak sekali ya, kurang lebih 40 pohon lah. Satu pohon ini kira-kira bisa sekitar 20 kiloan, luar biasa. Jadi ya, seperti itulah. Di dataran tinggi Kota Malino ini dingin, Kota Bunga, tapi masih banyak tanaman cengkeh di kebun kita. Ini WM ini besar-besar, ini luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya, like, subscribe, berkomentar sehingga channel Sulsel Oke bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.